Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah gantungan baju yang terbuat dari pipa paralon bekas atau pipa PVC. Dan di sini kita garis 1,5 cm. Nah, garis seperti ini untuk jaraknya 1,5. Dan kita buat sebuah lingkaran. Nah, ini tutup botol untuk membentuk lingkarannya. Dan di sini ntar kita ada 4 sampai 5 ya. Ini kayaknya 4 lingkaran dengan jarak antara 5 sentian. Dan kita kasih garis lurus lagi seperti ini. Ini buat jarak, buat cantolannya ya teman-teman. Nah seperti ini, kurang lebih 2 sentian ya teman-teman. Dan nantinya kita potong lurus ini, kita potong. Tapi sebelum kita potong, kita bentuk dulu ya teman-teman. Kita bentuk seperti ini. Nah, setengah lingkaran kita bentuk semua. Kalau sudah terbentuk, nanti kita lanjut ke proses pemotongan. Telah melalui proses beberapa tahap dan ini hasil akhirnya ya teman-teman. Nah, nanti bisa kita coba langsung ke medianya seperti jemuran baju ya teman-teman. Nah ini hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, nanti kita kalau mau ngelepas, kalau buru-buru ada hujan, ini bisa dilepas. Nah seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.